Berikut ini cara untuk mengunci jaringan 4G di Xiaomi. Jadi untuk kalian pengguna Xiaomi langsung saja berikut ini. Pertama, pastikan kalian ingat dulu kalian itu menggunakan SIM berapa untuk internet di bagian setelan ini. Pilih bagian kartu SIM dan jaringan seluler. Nah, coba kalian cek kalian itu menggunakan untuk datanya di SIM berapa. Di bagian kartu data ini di SIM 1. Nah, setelah itu baru buka menu telepon. Nah, seperti ini. Buka menu telepon, pilih icon ini untuk masukkan kode bintang pagar 4636. Kemudian ditutup dengan pagar bintang pagar bintang. Nah, sekarang kita kan tadi pakai SIM 1, jadi pilih informasi telepon 1. Kalau yang ini SIM 2. Jadi pilih yang ini. Nah, sekarang kita pilih yang ini GSM, pilih LTE only. Jadi seperti itu cara menguncinya. Bisa kalian lihat itu perubahan jaringan. Nah, ini jenis jaringan suara LTE, jenis jaringan data LTE. Jadi sudah kita kunci. Kemudian kalau kalian yang mengunci jaringan itu tidak bisa melakukan telepon biasa sama menerima telepon biasa. Kalau ingin mengubahnya, bisa pilih di sini setelan. Pilih bagian kartu SIM dan jaringan seluler, pilih kartu SIM-nya. Pilih tipe jaringan prioritas. Nah, pilih yang prioritas ini untuk mengembalikan ke awal supaya otomatis. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.